DPD Partai Demokrat Jawa Barat ngokolakeun rapat konsolidasi pikeun ngarojong pasangan gubernur jeung wakil gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Erwan Setiawan sangkan punjul dina pemilihan gubernur Jawa Barat 2024. Eta pangrojong ti Partai Demokrat dibagiakeun kalawan hade ku pasangan SDM Erwan anu ngaluhan eta kagiatan konsolidasi partai. Lian Tieta pasangan calon Dedi Erwan ngarasa gede hati atau optimis bisa nyangking pinunjul. Minangka pangrojong ke pasangan calon gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Erwan Setiawan, DPD Partai Demokrat ngelakonan rapat konsolidasi pikeun ngarojong puncul na pasangan KDM Erwan jadi gubernur jeung wakil gubernur Jawa Barat dina pemilihan gubernur Jabar 2024. Eta rojongan ti Partai Demokrat dibagiakeun kalawan hadeku pasangan KDM Erwan anu ngaluuhan eta kagiatan. KDM nembrakeun kabungah bisa tepung riung pulung jeung kulawarga besar Partai Demokrat. Eta rapat konsolidasi teh bisa jadi panyumanget tambahan dina ngawangun Jabar istimewa. Iya ya, bertemu dengan keluarga besar Partai Demokrat. Orang-orang yang sesungguhnya sudah saya kenal dan sudah punya kedekatan emosional sejak lama. Sehingga mengembangkan spirit Jabar istimewa dan memenangkan pasangan Dermawan kayaknya bukan hal yang terlalu berat bagi Partai Demokrat. Karena persyaratan orang untuk mendukung orang itu walaupun partainya maksa, kalau nggak disukai susah. Sajroning kitu Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono nembrakeun eta rapat konsolidasi teh dieuyeubkeun ku para kader anggota DPR RI, DPRD Provinsi sarta DPRD Kabupaten Kota ti Partai Demokrat sa Jawa Barat ngahaja sangkan bisa riung pulung jeung pasangan KDM Erwan salaku pangrojong ti Partai Demokrat. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi warga Demokrat ingin ketemu dong dengan siapa sih yang diusung? 4 kulipat. Beli nomor? 4. Tapi nggak kenal orangnya gimana mau milih kan? Hari ini kita datangkan DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, se-Jawa Barat. PAC, Ranting, Ketua DPC, semuanya kita undang semua. Selaku Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton miharap eta rapat konsolidasi teh bisa nambah semangat turta ngaraketkeun Partai Demokrat, sangkan sarendek saigel ngawujudkeun Jawa Barat istimewa, babarengan jeung Kang Dedi Mulyadi turta Erwan Setiawan. Iwana Kurniawan, Bandung TV.